Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam santun, salam asah, asih dan asuh. Apa kabar semuanya? Doa saya untuk semua, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, murah rezeki, kebahagiaan hidup serta keselamatan di dunia ini hingga di akhirat nanti. Allahumma amin. Di kesempatan yang baik ini saya akan membuka di balik rahasia weton kelahiran Anda agar Anda tahu hari baik, hari naas dan pengapesan melalui weton Anda. Selain Anda tahu hal-hal rahasia di weton Anda, di sini juga akan saya berikan solusi supaya hari baik bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, hari sial bisa dihindari serta diantisipasi, dan memberi peringatan agar selalu berhati-hati pada pengapesan dan hari naas Anda agar keselamatan selalu menyertai Anda. Silakan disimak baik-baik dan silakan Anda koreksi dan disocokkan dengan kejadian yang pernah Anda alami. Kemungkinan besar banyak kesamaan dengan apa yang Anda alami. Bagi Anda yang memiliki weton Kamis Wage, keberuntungan Anda ada di hari Minggu dan Kamis. Jika Anda ingin memulai usaha, mungkin memulai dagang, mengawali pekerjaan, mengawali buka usaha, dan lain sebagainya. Gunakan hari tersebut, karena keberuntungan serta keberkahan dapat mudah diperoleh di hari tersebut. Jika Anda melakukan transaksi jual-beli apapun, apalagi dalam skala besar, sebaiknya gunakan hari tersebut. Insya Allah, keberuntungan ada di pihak Anda. Berikutnya, hari naas Anda adalah Sabtu dan Rabu. Di hari tersebut, usahakan jangan melakukan perjalanan jauh, karena kebanyakan naas yang Anda temui. Jika memang tidak bisa ditunda, sebaiknya perbanyaklah berdoa dan memohon keselamatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gunakan hari tersebut untuk mengawali buka usaha, untuk jual beli apapun, karena akibatnya Anda akan semakin merugi. Apa yang Anda jual akan mengakibatkan benda berharga lain ikut terjual, dan apa yang Anda beli tidak akan awet, mudah rusak dan hilang atau dicuri orang. Dan jangan melakukan hajatan besar di hari tersebut, karena hasilnya kalian rugi besar. Gunakan hari tersebut untuk kebaikan, semisal sedekah ke anak yatim, banyak berzikir dan berdoa, serta melakukan kegiatan-kegiatan amal atau kegiatan lain yang bersifat seperti kegiatan keagamaan dan sebagainya. Berikutnya, pengapesan Anda. Laki-laki dan perempuan bagian dada dan perut sampai ke bagian kemaluan. Bagian tersebut rentan sakit dan mudah terkena penyakit. Jika sakit, segera diobati, karena segala peristiwa buruk berawal dari situ. Dan jika tidak segera ditangani, akan berakibat fatal. Kalian ingat-ingat, apakah benar setiap kalian mengalami hal buruk, bagian itu yang paling sering terkena dampak dan berawal dari situ. Nah, itulah hari baik, hari naas, dan letak pengapesan Anda. Selalu Anda ingat-ingat, dan semoga penjabaran ini membantu Anda. Semoga kehidupan Anda selalu dalam kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa tinggalkan komentar agar saya bisa mengevaluasi hasil dari penjabaran saya ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu menyimak video ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Cukup sekian dari saya. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.